Guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya. Di sini kita mau main Magic Chess ya, guys. Sebelum lanjut, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah ya, guys. Kalau ada kritik saran, di sini saya rencana mau main Assassin lagi, guys. Karena kan di video sebelumnya itu ada yang minta untuk saya minta tolong dibikinin line up assassin gitu guys, beberapa macam line up assassin. Nah ini video kedua saya guys, gitu loh, ini video kedua saya untuk line up assassin. Jadi sebelumnya udah ada satu, itu assassin, sinergi assassin untuk mengcounter mage gitu guys, line up mage. Jadi saya rencana mau bikin 3 combo assassin gitu guys, 3 video untuk 3 combo assassin. Nah ini combo kedua gitu guys. Jadi kalian ingin ikutin aja, tonton terus videonya. Pokoknya ini sakti banget sih guys, kombonya. Saya juga untuk durasi saya cepetin ya guys, ini jadi sekitar 15 menit. Jadi pertarungannya nanti akan cepat, biar kalian yang nonton juga nggak terlalu lama, nggak begitu, nggak jadi bosan. Yang penting kan kalian tahu nanti hero nya apa aja dan sinerginya apa aja gitu guys. Oke ya guys, selamat menonton sampai habis. Di awal memang belum dapat ya guys, hero assassinnya, karena memang dari awal tuh kita disarankannya itu direkomendasikan untuk main gitu, main marksman. Tapi karena saya memang sudah rencananya bikin line up assassin, jadi ya kita tetap usahakan di sini gitu guys. Dan memang di putaran awal ini, di round awal ini saya sengaja mengalah ya guys, karena tujuannya mau ngejar fatbox gitu, biar kita dapat item bagus ataupun hero gitu. Utamanya sih kita ngejar hero ya guys, kalau ada Link ataupun Natalia sih kita ambil dulu. Oke, kalah lagi. Nah fatbox guys, semoga sih ada Link atau Natalia. Oh kita urut 2. Kita ambil item ya guys, karena kan di situ hero nya cuman Gusion. Gusion biasanya sih di awal-awal sih udah nemu gitu, kita udah bisa dapat gitu. Jadi kita ambil item aja, karena assassin ini sedikit berbeda dengan sinergi lain guys. Kalau assassin itu usahakan tuh udah dapat Gusion ya guys, usahakan kalian itu kejar hero nya dulu guys sampai 6 biar sinerginya jadi gitu. Karena kalau sinerginya udah maksimal gitu, 6 hero itu kan kuat banget sih, walaupun itemnya minim gitu guys. Karena kan assassin ini hero nya paling kompak, dia keroyokan mainnya gitu, beda dengan hero-hero yang lain. Jadi bener-bener mengandalkan item gitu guys. Kita itemnya tuh cuma 2 guys. Di sini saya komendernya pakai Ragnar yang skill 3 ya guys. Nah itu juga yang salah satu bikin saya berani untuk ngepur gitu guys, mengalah di awal gitu. Karena nanti ketika HP Ragnar di bawah 25 itu akan dapat tambahan HP sebesar 8, sampai HP Ragnar ini berada di angka 25. Oke. Dapat apa tuh, cuma dapat 1 ya guys. Kita ngalah lagi. Nah tadi kita ambil one ya guys, karena nanti mau kita pakai juga one-nya di akhir tuh, lawan magi. HP udah sisa 46 aja. Oh ada yang lebih rendah guys, 40. Ini kalah lagi. Tetap santuy ya guys, nggak usah panik gitu, karena kita pakai Ragnar gitu guys. Kita cek dulu bentar ya guys lawannya di sini. Oh shit, rame banget guys main weapon, ada mage juga, ada 2, tapi untungnya assassin sih cuman kita aja gitu guys.
Tapi assassin cuman kita sendiri, dari tadi hero-nya agak sulit ya guys ditemukan. Alah, oh 22. Nah, ini nanti HP kita nambah ya guys. Kalau di angka 22 itu nanti nambah 8 jadi 30 guys. Jadi balik lagi normal lagi gitu. Tuh, kita item cuma punya 3. Sinergi juga belum jadi. Mohon maaf juga ya guys kalau sedikit berisik di sini, karena lagi apa, saya bikin kontennya ini di rumah karena memang lagi masa PSBB juga kan, jadi nggak bisa kemana-mana gitu guys. Otomatis ya udah biar jadi juga mau ya sedikit ada suara-suara, ya mohon maklum lah guys. Di sini kita ambil slot ya guys. Oke. Karena slot sih lebih penting sih emang. Tuh hero kita tuh masih bintang 1. Bintang 2 cuma Lancelot sama Hayabusa loh guys. Sebenarnya bintang 1 semua. Tuh 22 lagi HP kita guys. Tuh lumayan. Tuh 30 lagi HP-nya. Tuh kita double-double guys hero-nya. Harusnya sih udah bisa bikin 6 tapi belum dapat gitu loh. Natalia belum dapat, Link juga belum dapat. Kalah lagi. Nanti menang lagi tuh. Untung di sini on monster sih guys. Jadi otomatis kan kita menang. Tambah 8 gitu. Tuh, akhirnya dapat juga Natalia. Nah, di sini kita udah jadi sinerginya, guys. Tuh, udah 6 otomatis udah apa? Udah sedikit lebih kuat lah. Karena walaupun masih bintang 1 sebagian, kalau sinerginya udah jadi sih damage-nya udah lumayan sakit, guys. Apalagi kalau udah bintang 2 semua gitu kan, tuh cepet banget, guys, mati monsternya. Kita dapat dapat ini ya guys, sama kedapat clone juga. Oke, dapat. Nah, itu kita mirror ya guys, kita pakein clone tuh Natalianya biar bintang 2 langsung, karena lumayan juga sih apa kontribusinya Natalia gitu loh. Jadi makanya kita langsung bikin bintang 2 tuh guys. Kalau udah 6 itu udah kuat banget guys, walaupun masih bintang 1 sebagian kan hero nya karena mereka kompak gitu assassin ini. Jadi walaupun sebagai bintang 1 dan minim item ya guys, itu kalian bisa lihat itemnya juga cuma dikit tapi udah kuat gitu loh guys. Kita udah bisa survive ini. Oh shit, diciduk. Sama aja guys, menang lagi guys. Kita udah berapa win streak nih? Tuh udah 3 round win streak loh guys. Oke, setbox. Nah, kita ambil ke Harina. Oke, langsung bintang 2 ya guys, karena itu udah ada satu lagi. Di sini kita naik level commander ya guys, 1-1 kita masukin. Karena udah nggak ada lagi. Tuh. Di sini sinergi yang baru jadi itu assassin, targetman sama cyborg ya guys. Kalau empire sih memang udah bawaan. Kita masih cari Link dulu sama Iritel guys, kita butuh Link sama Iritel. Nanti itu 1-1 kita ganti dulu biar nanti Iritel kita ganti ke 1-1 biar sinergi elf-nya itu jadi gitu guys. Nah, karena kita butuh 1-1 untuk bikin sinergi Dragon Altar, tapi kan masih kurang guys, Link-nya belum dapat.
Ini kita lawan Maggie ya guys, kita menang lagi nih. Tipis sih. Oh shit, menang tuh untung Natalia bintang 2. Jadi jago banget guys sekarang Natalia, apalagi kasih item. Cepet dia gerakannya. Ayo masa kita cek dulu. Oke. There is no swordsmanship I can't master. Oh iya guys, di sini kan kita pakai target man nih, sinerginya untuk hero target man itu penempatannya seperti ini ya guys, karena efek dari sinergi target man itu hanya kalau hero yang mendapatkan efek dari sinergi target man itu adalah 8 hero di sekelilingnya gitu guys. Jadi jangan terlalu jauh meletakkan hero yang lain, karena sebagian saya lihat orang-orang yang pakai target man itu karena hero nya itu tank, dia taruh paling depan. Nah hero yang lain dia taruh paling belakang gitu guys. Itu percuma gitu pakai target man, nggak akan dapet gitu guys. Jadi apa efek dari sinergi target man itu nggak dapet, nggak berfungsi gitu, karena hero nya terlalu jauh. Karena dia hanya berfungsi di 8 hero sekelilingnya gitu. Makanya saya bikin seperti itu gitu guys. Kalian bisa lihat nanti darahnya itu ada nambah putih sedikit gitu guys. Hero-hero. Nah itu kita masukin one-one lagi ya guys, karena udah bintang 2 kan, Link juga udah dapet. Kita udah naikin level commander juga, jadi dragon altarnya jadi gitu. Kita juga pakai retail nanti guys, tapi kita cari dulu biar bintang 2, baru nanti kita ganti sama sabar gitu guys. Jadi sabar kita tarik aja biar sinergi elfnya jadi. Cyborg nggak jadi nggak apa-apa sih, karena masih kita lebih membutuhkan elf gitu biar makin kuat. Oke, ini juga udah kuat banget sih guys, apalagi editor masuk gitu. Tuh Natalie lagi, wow Giram udah di clone baru muncul. Oke. Kita nyari editor sih sebenernya tuh. Udah kita keluarin ya guys biar. Tuh, jadi udah jadi nih ya sinerginya seperti ini yang saya pakai guys. Jadi memang saya nggak pakai cyborg di akhir gitu loh. Jadi kita pakai assassin, target man, dragon altar sama elf gitu loh. Nah di sini memang banyak pilihan guys. Untuk dragon altar sih kalian bisa ganti one-one-nya sama Zilong ataupun Sun, bisa Chang'e juga. Tapi kenapa saya pilih one-one? Biar dia makin lebih kuat gitu guys. Karena kalau pakai one-one itu lebih gacor daripada kalian pakai Zilong ataupun Sun. Itu sama sih, elf juga bisa, pakai Mia juga bisa kan. Tapi saya sebelumnya sudah coba beberapa hero guys, sebelum saya bikin video ini saya sudah bandingkan, itu paling bagus tuh pakai Irithel sama one-one gitu loh. Jadi itu udah maksimal di sini kekuatannya guys, kalau kalian pakai hero nya Irithel sama one-one. So, menang guys, ini kita udah auto menang sih. Link masih bintang 1, Irithel juga masih bintang 1. Oh, akhirnya Baxia bintang 2 juga guys. Nggak ngeh dari tadi. Tuh dapat Irithel ya guys. Kita jual dulu tuh Irithel. Masih bintang 1 Irithel. Irithel bintang 1. Link juga tuh. Lawan kita Dragon Altar sama MM ya guys. Dia pakai MM sama assassin juga. Oh shit, itu bintang 3 guys Zilongnya. Tapi tetap karena sinergi kita udah jadi sih. Oh, walaupun masih kalah bintang sih guys. Kita masih ada 2 bintang 1 mungkin sih kalah. Kalah ya guys. Tapi nggak akan mati sih, maksudnya kita nggak akan langsung mati gitu, karena skala kalahnya sih tipis paling guys. Menang deh. Menang ternyata guys. Oh shit, 3 lawan 1 jadinya, karena tadi saya lihat punya kita udah hampir mati. Oh itu karena Natalia itu pindah-pindah guys, jadi kadang nggak kelihatan gitu loh. Saya kira udah mati, dari tadi ternyata menang. Di sini kita ambil item ya guys. Kita ambil item tuh, itu item baru tuh yang hijau itu memang buat defense, jadi kita kasih ke Johnson. Dan di sini kita, oh shit, oke guys, itu udah dapet. Ini tinggal cari Link aja, tapi itu udah. Ini guys, kita tinggal nyari Link aja sih, semoga dapet sih. Di
si bimbang, tapi ya golnya juga kita udah habis guys, udah sama habis-habisan sih di sini. Tuh dapat sih, tapi masih kurang satu lagi guys. Tapi ini juga udah lumayan kuat sih, karena apa, iritanya udah bintang 2, jadi lumayan lah. Tinggal link aja yang bintang 1 guys. Nah jadi buat kalian nih, kalau mau ngikutin sinergi yang saya pakai, usahakan hero nya juga sama ya guys. Karena kalau kalian ikutin sinergi yang saya bikin tapi hero nya berbeda, kemungkinan hasilnya nanti berbeda gitu guys. Kemungkinan sih nggak sekuat ini gitu loh, karena saya sudah coba beberapa hero sebelumnya. Oke guys, menang ya, auto win ya guys. Oke, terima kasih yang udah nonton ya guys.